saya datang ke pasar ini untuk melihat bagaimana para pedagang, terutama sayur mayur ya, dan apa bahan-bahan pokok itu kualitas dagangannya, kemudian harganya, kemudian pendapatan mereka, kehidupan mereka di dalam berkeluarga seperti apa. Dan banyaknya di sini ibu-ibu, perempuan, sehingga saya punya apa mendapatkan banyak masukan apa-apa saja yang memang sangat dibutuhkan mereka di dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Lalu yang kedua, yang namanya pasar tradisional ini memang harus terus dijaga supaya tidak terimbas dengan adanya pasar-pasar lain atau apa mall-mall atau ada supermarket-supermarket. Yang saya inginkan adalah bentuk dari pasar tradisional ini ditingkatkan menjadi pasar yang lebih bersih, kemudian yang lebih modern, dalam artian kita juga memakai digital atau IT di dalam misalnya pemungutan apa restribusi atau kemudian perizinan untuk para pedagang dan lain sebagainya. Jadi digital ekonomi juga harus masuk.